Sinyal Aura Lumansa ingin menikah muda. Anang Irmansa sampai kegirangan. Putri Anang Irmansa, Aura Lumansa, mengutarakan niat kuatnya untuk menikah muda. Namun, Aurel tampak masih ragu-ragu dengan nikah muda. Sebab itu, Aurel Lumansa langsung bertanya kepada Gus Miftah soal hukum nikah muda dalam Islam. Insya Allah, kalau dimudahkan, niatnya pengen nikah muda. Nah, sebenarnya, hukum nikah di usia muda itu gimana sih? Tanya Aurel Lumansa. Mendengar pertanyaan Aurel Lumansa tersebut, Gus Miftah langsung menjawabnya. Dijelaskan Gus Miftah, niatan Aurel Lumansa untuk menikah muda adalah langkah yang tepat. Sebab, dengan menikah muda, seseorang bisa terhindar dari kemaksiatan. Apalagi jika keinginan Aurel Lumansa menikah muda adalah untuk menjaga kehormatan orang tua. Jawabannya diurai Gus Miftah sontak saja membuat Anang Irmansa tersentak. Yang semula menunduk, Anang Irmansa seolah langsung tersadar akan jawaban dari Gus Miftah soal nikah muda. Jadi kalau Aurel mau menikah muda, saya pikir itu keren, ungkap Gus Miftah. Masih ke pertanyaan seputar menikah, Aurel Lumansa tampak kembali bertanya kepada Gus Miftah. Kali ini, Aurel Lumansa bertanya soal bolehkah menikah di bulan Ramadan. Mendengar pertanyaan itu, Gus Miftah langsung menjawabnya. Nikah di bulan Ramadan sama dengan menikah dengan bulan lain. Justru, kita akan mendapatkan keutamaan dari bulan Ramadan. Pahala di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Nah, menikah di bulan Ramadan itu akan berpahala, jawab Gus Miftah. Ikut senang dengan pertanyaan Aurel Lumansa, Anang Irmansa pun meresponnya. Sambil tersenyum, Anang Irmansa berujar bahwa Aurel Lumansa sepertinya benar-benar akan menikah dalam waktu dekat.